Jelang HUT Kemerdekaan RI, pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur di ruangan rapat paripurna DPRD Jumat siang menyelenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun melalui siaran media televisi nasional. Dengan dihadiri PLT Bupati Cianjur Herman Suherman serta jajaran Muspida dan Muspika Kabupaten Cianjur, sidang paripurna berlangsung selama 2 jam. Setiap menjelang peringatan HUT Kemerdekaan, paripurna istimewa perlu dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah dan anggota DPRD. Meski demikian, di tengah COVID-19, sidang paripurna kali ini dilaksanakan secara virtual dan mengikuti protokol kesehatan. Dengan seksama, seluruh peserta sidang mendengarkan berbagai informasi aktual serta langkah dan kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, agar dijadikan pedoman oleh semua pihak, terutama dalam upaya menyukseskan kebijakan ekonomi daerah di tengah wabah COVID-19. Menurut PLT Bupati Cianjur, pesan moral dari pidato Presiden dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, pihaknya akan menselaraskan program pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama terhadap pemulihan ekonomi di tengah COVID-19. Situasi Indonesia, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi Bapak Presiden dan seluruh warga masyarakat Indonesia semangat dalam rangka memajukan Indonesia. Dan kami pun di Kabupaten Cianjur bersama pemerintah tentunya akan mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Indonesia. Dengan tema Indonesia Maju ini, apa yang dilakukan nanti ke Kabupaten Cianjur ke depan, Pak? Insya Allah, sesuai Cianjur pun sama, terima juga Pak Kamis, tentunya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Menurut beberapa anggota DPRD Kabupaten Cianjur, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden adalah salah satu pesan moral yang harus semua kita lakukan, yaitu dengan selalu bersemangat dan bekerja keras untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya, tadi sudah kita dengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Untuk temanya nanti, tadi itu Indonesia Maju, mungkin di saat pandemi COVID-19 ini kita harus bisa menormalkan dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, karena tidak tahu kita kapan selesai wabah ini. Mungkin dari saya, khususnya di pemerintahan ataupun dari lembaga DPRD, agar lebih waspada untuk masyarakat Kabupaten Cianjur di saat pandemi COVID-19 ini. Yang saya tangkap pesan moral dari Bapak Presiden Republik Indonesia, ingatkan bahwa kita di tengah krisis ini jangan sampai kemunduran, bahwa krisis ini adalah satu bentuk kita lebih bersatu menangani krisis-krisis ini bersama, karena dengan adanya krisis ini kita bisa bersatu dan melompat ke depan dan lebih maju lagi. Ya, sesuai arahan Pak Presiden bahwa dengan krisis pandemi ini kita harus bersatu di semua elemen, lembaga dan kepala daerah, di semua stakeholder untuk menangani pandemi ini. Jangan sampai pandemi ini membuat kita mengalami kemunduran, bahkan krisis ini adalah menjadi satu langkah awal untuk kita melompat lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi dengan adanya adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, seluruh anggota DPRD Kabupaten berharap dengan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Kabupaten Cianjur khususnya dapat membangun Cianjur dari berbagai aspek pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian agar lebih mensejahterakan rakyatnya. Heri Setiawan, Bandung TV.